Sarian bisa. Edo. Astagfirullah. Oh, across the face of the goal. Any kind of touch. Belum juga. Edo's shot, it will be a corner. They have gotten in behind them as they are doing here once more. That's a delightful ball from Egi Maulana. Oh, Egi. Bagus, Spaso. Spasojevic. Sadir. And that found its way into the bottom corner. Yeah, benar. Goal. Yeah, bang. Indonesia. Indonesia. Ah, tapi gua ketinggalan golnya. Iya. Aduh, gimana nih? Kita lihat dulu nih. Dendy with initial run in behind receiving. Oh, cakep. Wah, sahabat di rumah. Kalian nih saya kenalin dulu nih. Sahabat saya ngefans berat sama Timnas Indonesia dan juga koleksi ratusan jersey atau seragam Timnas. Namanya Budi Prastio. Ayo semuanya. Kalau ngomongin cinta idola, kayaknya kita harus angkat jempol nih sama Budi Prastio. Karena nggak sekedar ngefans, tapi juga nunjukin nasionalisme. Gimana enggak, Budi adalah penggemar fanatik tim nasional sepak bola Indonesia. Karena emang udah cinta, pria kelahiran Maret tahun 1988 ini mengoleksi seragam atau jersey Timnas Indonesia. Kalau dihitung nih, Budi udah koleksi lebih dari 100 jersey Timnas dari berbagai angkatan, lengkap dengan tanda tangan legenda Timnas. Bahkan, Budi bikin komunitas kolektor jersey Timnas Indonesia atau KJTI di tahun 2017. Nah, sahabat di rumah, dari ratusan jersey alias seragam Timnas, ada beberapa nih yang sudah dibawa ke rumah saya nih sama Budi nih. Wah, Bud, ini banyak banget ya. Ini kalau kita lihat, wah, ada nama-nama pemain Timnas Indonesia udah pasti. Yeah. Tapi mana yang paling berharga nih, Bu? Dari yang kamu bawa ke rumah. Ini? Kalau yang paling berharga di buat saya sih sebenarnya yang ini. Yang ini? Bapak. Oh, kenapa nih paling berharga? Ini saya nungguin dari teman, jadi sama-sama dulu kita mulai koleksi jersey Timnas itu dari 2010. Dia bahkan lebih duluan ya, cuman... Yeah. Dari dulu dia yang pegang, dan jersey ini kan secara histori atau sejarahnya emang agak sedikit bisa dibilang kelam ya teman. Ya. Dari situ saya nungguin dia sampai ngelepas, akhirnya sekitar 10 tahunan setelah itu baru dia ngelepas. Jadi kayak, wow, sampai gitu harus menanti sampai 10 tahun ini baru? Ya, baru sekarang di tangan kamu? Iya, di tangan saya. Gak ada sama orang lain-lain? Iya. Ada lagi yang punya nilai histori atau sejarah tertentu? Mungkin jersey ini. Apa nih? Ini jersey Timnas di Piala Asia 2007, itu paling orang inget jargonnya ini kandang kita. Ini kandang kita itu di 2007, kita jadi tuan rumah. Dan match pertama kita menang lawan Bahrain. Nah ini yang dipakai oleh Budi Sudarsono, pencetak gol pertamanya waktu itu. Terus, nah itu ada tanda tangannya nih, pasti juga ada ceritanya tersendiri kan? Ya ini ceritanya agak sedikit unik sih. Jadi saya dapat dari sahabatnya Mas Budi Sudarsono. Nah waktu itu dia bilang sama Budi Sudarsono bahwa jersey ini tuh sudah dimakan rayap. Sudah dimakan rayap, udah gak layak pakai. Akhirnya waktu itu dia udah Mas Budi aja yang rawat gitu. Kata dia bilang ke Budi Sudarsono seperti itu. Tapi akhirnya jersey ini dikasih ke saya, bukan dikasih, sebenarnya dibeli ya, dibeli. Karena waktu itu kata dia butuh dana. Okay. Akhirnya saya beli, pas saya ketemu Mas Budi Sudarsono di sebuah acara talk show juga. Itu Mas Budi Sudarsono, lah ini baju dari teman saya ya? Iya, ini baju yang katanya dimakan rayap katanya. Terus waktu itu kan saya sempat ketemu sama ini Valentino Simanjuntak, dia diginiin, mana rayapnya katanya gitu. Terus ini akhirnya minta tanda tangan langsung di situ? Iya, langsung di situ. Nah, berapa banyak baju atau jersey yang ditanda tangan nih? Kalau yang ditanda tangan ada sekitar 40-an mungkin ada. 40-an ya. Ada? Ini ada juga nggak di sini? Di sini ada pemain-pemain yang lama, ini dari Supriyono Prima. Oh oke. Okay. Sekarang komentator bola kalau gak salah. Iya betul. Nah ini kan tadi udah lihat ya yang ada sejarahnya, ada cerita uniknya, terus ada yang paling susah yang berharga gitu ya. Ada gak selain yang ini, yang jersey yang susah banget dicari? Kamu susah banget dicari. Hunting bertahun-tahun gitu.
Oh ini kan menanti kan ya? Ya kalau ini menanti karena emang ya ada sejarahnya yeah. juga. Kalau yang paling ini mungkin. Oh. Ini kenapa salah satu jersey ikonik kalau menurut teman-teman yang ngoleksi jersey. Ini salah satu jersey ikonik Timnas Indonesia karena dari sekian panjang sejarah Timnas pakai jersey, baru kali ini dia ada motif garis-garis kayak gini. Oh. Dan dipakai di... Motifnya beda gitu ya? Motifnya beda, ada. Jadi enak dilihatnya aja dan teman-teman suka waktu itu. Dan agak susah sih nyarinya. Oke, ini kan ada ratusan yang kamu koleksi ya. Cara ngerawat jersey Timnas ini gimana sih? Kalau cara ngerawat untuk yang jersey-jersey lama itu cenderung lebih gampang. Karena posisinya jersey-nya kan... secara material lebih awet nih seperti ini kan lebih awet dan kadang ada yang kain masih jahitan kain kayak gini ya. Namesetnya nah ini lebih awet jadi nggak terlalu ribet sih, cuma yang ribet tuh jersey yang sekarang karena lebih rawan nempel di apa namesetnya gini-gini lebih rawan nempel. Berarti kalau kamu caranya biasanya apa, cuci dalam kurun waktu tertentu atau ya, sama sekali cuma diangin-anginkan atau gimana? Dalam kurun waktu tertentu biasanya kalau yang jersey lama cuma dikeluarin, diangin-anginin, nanti dimasukin lagi ke lemari. Jadi emang full lemari jersey gitu, ada lemari jersey. Oke, wow, gimana kalau pagi ini seperti biasa? Nggak afdol rasanya kalau yang datang ke rumah saya nggak dikasih tantangan atau games? Kamu milih mana, tantangan atau games? Games ya? Siap nggak? Siap ya? Ini untuk membuktikan sejauh mana kamu ngefans sama Timnas Indonesia nih? Wah, kamu ngefans kan sama Timnas Indonesia kan? Iya dong. Iya, kalau nggak kan nggak ngoleksi jersey. Nggak ngoleksi jersey-nya, benar. Gitu. Di sini ada sejumlah pertanyaan. Ntar kamu ambil, terus kan tugasnya kamu jawab. Pasti kalau orang ngefans, siu. Oke, silahkan. Ini ya? Iya. Nih, diambil. Saya bacakan dulu ya. Bolanya di sini aja. Nah. Oke, kamu pegang dulu nih. Apa-apa lah, bantuin host. Oke, ya ampun, sobek. Sebutkan 5 top skor sepanjang masa Timnas Indonesia. Ada Rocky Putirai, ada... Golnya apa nggak? Nggak apa, oke. Rocky Putirai, ada... Terus? Sucipta Sutoro, ada Bambang Pamungkas, ada Kurniawan. Sama berapa itu? Baru 4 ya? Iya 4. Satu lagi? Satu lagi Budi Sudarsono. Yang ada di belakang? Budi Sudarsono. Oh iya, luar biasa. Betul, emang ngefans ya. Benar satu. Masih lanjut? Lanjut kita? Ada lagi emang. Ada dong. Ada lagi. Masa dia cuma satu. Oke. Gak apa-apa. Bisa. Oke, pertanyaan kedua. Sahabat di rumah ikut jawab juga ya. Sebutkan 4 striker atau penyerang Timnas yang dipanggil saat gelaran AFF tahun 2010. 2010 itu ada Irfan Badim, ada Bambang Pamungkas, terus Yongki sama Yogi Aribowo sama ini Christian Gonzalez. Wah, luar biasa. Cakep. Nih, udah siap belum? Masih ada. Masih ada. Terakhir dong. Ini terakhir enggak? Masih dong. Masih ada 100 pertanyaan lagi, nggak ada yang bercanda. Oke. Kita lihat pertanyaannya. Tebak foto jersey yang ada di plasma tahun berapa dan eventnya apa? Oke, siap. Siap, kita lihat ini ya sama-sama ya. Ini ya. Wah, ini. Wah, ini SEA Games 97 di Jakarta. Waktu itu kita tuan rumah, kita kalah di final sama Thailand. Wah, ini jersey yang tadi dong? Jersey yang away-nya saya pegang, home-nya saya nggak pegang. Oh, wow. Luar biasa. Betul semua. Terbukti sah. Sini. Terbukti sah, Budi ini emang penggemar sejati Timnas Indonesia. Semua dijawab sempurna ya. Tapi sama. Kita ingatkan ke sahabat di rumah, jangan kemana-mana. Karena habis ini akan hadir lagi sahabat-sahabat saya yang tergabung dalam sebuah band dan mengaku menjadi penggemar berat band ternama asal Inggris, yaitu The Beatles. Penasaran? Makanya tetap di Maga Cadra, luar biasa. Thank you, Mas Bud. Siap, sama-sama.